Ini udah tengok ni ya. Tokang lalu. Tengok dalam tu ada lori, kereta ada semua sekali ada tu. Kita tengok dia ni lalu dekat ni. Benda tu Kuala Terengganu dengan Kuala Negu. Blonong Kuala Terengganu ni, Blonong Kuala Negu. Okay, kita tengok ni tokang lalu ni tokang daripada Pulau Redang ni nak pergi Pulau Redang tokang ni. Ni biasa tokang ni orang beli batu, pasir, orang tumpang kenderaan. Macam orang pula beli kereta ke, beli lori ke, pasir ke, dia kumpul order dulu. Lepas tu mana full order dia, lepas tu barulah dia masuk. Singa besar 1206. Macam Blonong, Kuala Terengganu, Blonong, Kuala Negu. Tu drawbridge eh. Dia dulu, dia bagi. Ni biasa kalau motor ke laut lah, pergi Pulau Redang biasanya dalam 3 jam setengah, 4 jam, 5 jam lah. Kalau hot ni lambat sikit, mungkin lah 7 jam ataupun 6 jam setengah lah. Biasa dia lambat sikit lah sebab dia berat beban lah kan, nak teri tokang lah. Dalam tu ada batu jam tu, okay, ada batu lah panggil, ada batu kisar, batu pasir, batu ada lori, ada van. Situ pun ada ni kapal sudut pasir. Ambil zoom yang kapal sudut pasir. Jadi dia kena set. Tu dia ada buku cip. Tu sesti. Ada yang apa-apa senang. Buk tu penting lah. Buku cip. Panjang sikit dia ulu, dia ulu tali dia panjang sikit.
tali dia lepas memang panjang. Hamba letak 500 meter tu. Memang panjang lah dia lepas tali. Dia tali tu panjang. Sebab dalam sungai ni dia boleh lepas panjang lah sebab bahaya lah. Kalau laut ni tak apalah. Panjang pun. Ini feri Laguna Redang eh. Feri ni pergi Shelley lah. Shelley Resort Laguna Redang. Ni dia ambil penumpang, kacung. Dia on the way nak pergi Redang lah.